PSIS Semarang kedatangan pemain seleksi asal Afghanistan, Farid Sadat. Farid bahkan terlihat sudah ikut latihan bersama tim beberapa hari terakhir. Farid merupakan mantan pemain PSKC Cimahi yang berlaga di Liga 2 musim ini. Saat bermain di PSKC Cimahi, pemain kelahiran Finlandia tersebut mencatatkan 2 gol, 1 assist dari total 8 penampilan. Sebelum membela PSKC Cimahi, Farid sudah bermain lebih dahulu di 2 negara lain Asia, yakni bermain di Liga Thailand memperkuat Nakosi United dan di Liga Kamboja memperkuat Phnom Penh Crown FC. Meski sudah bergabung ke PSIS, Farid belum bisa dimainkan musim ini. Kehadiran Farid bisa jadi upaya manajemen Maesa Jenner mencari striker asing pengganti Carlos Portes yang meninggalkan PSIS karena bergabung ke tim divisi kedua Uni Emirat Arab. Farid merupakan pemain berposisi striker tengah, namun juga bisa dimainkan sebagai winger. Pelatih PSIS Gilbert Agus mengatakan, status Farid saat ini sebagai pemain seleksi. Dia dari Afghanistan, tapi lahir di Finlandia. Dia sebelumnya main di Liga 2, masih kami trial pemain nomor 9, manajemen yang mendatangkannya, kata Gilbert Agus.